Amin. Tetap bangkit berdiri. Saudaraku dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Ronny Daud Simeon. Tadi soalnya disuruh kenalin. Saya adalah suami dari satu istri yang namanya Nancy Limantono. Dan saya adalah bapak dari tiga orang anak, David, Tirsa, Tevi. Dan saya adalah seorang gembala dari sebuah gereja yang namanya GB Rock di Jakarta ini. Dan juga sebagai ketua Departemen PI Misi untuk sinode kita Gereja Bethel Indonesia. Kita lihat bersama-sama Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Saya ulangi. Siapa yang disebut berbahagia? Mereka yang baca, mereka merenungkan, mereka yang memperkatakan, mereka yang melakukan dan yang membagikan firman dalam hidupnya. Katakan. Silakan duduk. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sudah aku dikasih Tuhan, kata firman yang kita baca tadi, itu adalah logos dalam bahasa Yunani yang dipakai. Nah ini sebelum langit bumi diciptakan, sudah ada firman gitu ceritanya. Dan kata logos di sini adalah dalam bahasa aslinya, salah satu kata adalah expression of an idea. Ekspresi, pengungkapan sebuah ide, pengungkapan sebuah gagasan. Jangan main-main sama ide ya. Jangan main-main sama gagasan. Gedung ini bisa berdiri karena ada gagasan, ada ide seseorang. Oke? Apa yang membedakan CEO dengan cleaning service? Saya tidak mengurangi peran. Saya tidak berarti menghormati cleaning service. Tapi apa bedanya antara cleaning service dengan CEO dari sebuah perusahaan? Bedanya adalah output yang dihasilkan. Kalau CEO, keputusannya itu bernilai besar. Idenya itu yang dinilai luar biasa. Nah Tuhan itu sebelum langit bunyi, dia udah punya ide. Di pikirannya sudah ada sesuatu. Nah kalau Anda belajar tentang teologi kerajaan, udahlah jangan alergi dengan kata teologi ya. Kalau Anda belajar tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, itulah yang disebut dengan God's big idea. Ide besarnya Tuhan, wow. Sebelum langit bumi diciptakan, dia punya ide gede. Dan itu istilahnya, next. Kingdom colonization. What's the kingdom colonization? Kolonisasi kerajaan. Apa sih kolonisasi kerajaan? Perluasan kerajaan sorga ke muka bumi ini dengan budaya kerajaan sorga. Sederhananya begini, di pikirannya Tuhan, di idenya Tuhan, Tuhan itu mau begini, sorga itu yang hebat itu, yang indah, yang luar biasa itu, dinyatakan ke bumi, diperluas sampai ke bumi. Itu ide besarnya Tuhan. Dan sesudah itu, Tuhan mewujudkan idenya. Makanya banyak orang bilang, kalau mimpi jangan tanggung-tanggung, mimpi gede. Karena kita yakini itu bersama Yesus bisa menjadi sebuah kenyataan. Tuhan juga mimpi besar. Mimpi besarnya Tuhan apa? Supaya kerajaan sorga dinyatakan ke muka bumi. Next. Setelah aku dikasih Tuhan, lalu datanglah ayat ini. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1:26. Marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Sudah lihat tadi prinsip utamanya, Tuhan mau sorga diperluas sampai ke bumi. Supaya itu menjadi kenyataan, hal pertama yang Tuhan buat, mesti buat makhluk yang sama seperti Tuhan. Kata serupa segambar ini menunjukkan tujuan kenapa kita hidup di muka bumi ini. Kalau ada orang tanya sama saudara, what is the goal of our life? The goal of our life is not to be rich nor to be famous. Tujuan hidup kita bukan supaya jadi kita kaya atau terkenal. Tidak ada salahnya jadi kaya maupun terkenal. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. The main goal of our life adalah serupa segambar dengan Tuhan. Seperti penciptaan. Jadi Tuhan tuh ciptakan saudara
supaya saudaraku serupa. Kekayaan, popularitas itu sah-sah kalau kita dapatkan dengan cara benar. Tapi kekayaan, popularitas itu seperti a stepping stones. Kalau saudara mau menyeberang sungai, saudara lewati batu-batu, pijakan. Nah itulah namanya stepping stone, kekayaan, popularitas. Kalau Anda berhenti di kekayaan dan popularitas, Anda tidak akan pernah sampai kepada your final destination. Tujuan saudara diciptakan, baru nyanyi kita, kunci A. The goal why God created male and female is menjadi seperti kau Yesus. Nyanyi dong. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi. Kenapa? Sempurna dalam seluruh hidupku. Jadi jelas sekarang what is the goal of your life? Okay. Saya lanjut agak cepat supaya materinya sampai semua. Nah, ketika dia jadikan, maka dia jadikan orang pertama namanya Adam dan Hawa. Dan mereka punya apa yang disebut dengan tugas, assignment. Apa itu saudaraku? Tuhan berkata supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa tadi, Kejadian 1:26, itu bahasa Ibrani yang dipakai kata radah. Bahasa Arab pakai kata mamlakah. Bahasa Indonesianya diterjemahkan sebetulnya adalah berkuasa. Di situ yang benar adalah berkerajaan. Saya tidak bicara mendirikan kerajaan, sebuah kerajaan baru sehingga NKRI dibongkar ya. Tidak loh ya. Saya sedang membicarakan tentang apa yang dipikiran Tuhan. God speak idea tadi. Tuhan mau tadi ingat kolonisasi kerajaan. Supaya sorga kerajaannya diperluas kemana? Ke bumi. Dan itu dia buat manusia. Saudaraku dikasih Tuhan. Manusia ada dengan tujuan menjadi serupa seperti Tuhan. Dengan tugas utama. Supaya kerajaan sorga itu lewat manusia dinyatakan ke muka bumi. Tuhan Yesus kalau ngajar doa Bapa kami gimana? Oke. Let your kingdom come and thy will be done. Di mana saudara? On earth as it is in heaven. Doa Bapa kami itu bukan doa biasa. Doa kolonisasi. Doa perluasan sorga ke bumi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, tapi apa yang terjadi? Adam Hawa gagal. Adam Hawa gagal membawa amanat kerajaan supaya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Mereka jatuh dalam dosa. Dan generasi demi generasi gagal. Dan akhirnya diputuskan sorga menimbang, menetapkan, memutuskan. Yesus Kristus datang ke muka bumi. Dan waktu Yesus datang ke muka bumi, bukan untuk membuat agama baru. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Yesus datang ke dalam dunia agar supaya mengembalikan God's big idea, the colonization of the kingdom of God itu menjadi nyata lagi di muka bumi sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan itu bisa terjadi ketika dia tersalib di atas kayu salib. Lalu dia dikuburkan, dia bangkit dari antara kematian. Maka proses kembali supaya kerajaan Allah nyata ke muka bumi lewat Yesus Kristus menjadi kenyataan dan bukan menjadi mimpi kosong lagi. Okay, saya kembali ke belakang. Di sorga, Father, Son, and Holy Spirit
is a community. Itu komunitas. Gaya hidup Bapak Putra Roh itu komunitas. Makanya dia kolonisasi kerajaan, dia mau bawa sorga ke bumi. Dia mau supaya di bumi ngalami seperti di sorga. Gaya hidup komunitas pun dibawa ke muka bumi. Paham ya? Caranya gimana supaya gaya hidup komunitas ada di muka bumi? Gaya hidup Tuhan harus dinyatakan. Caranya gimana? Maka dibuat manusia. Dan waktu manusia dibuat, gak sendirian. Harus ada pasangan. Nah mari saya beri saudara. The first institution that the Lord has made is not a church, nor any government. But the first institution that the Lord has made is a family. Sebuah keluarga. Why? Sebab keluargalah sebetulnya di mana kita akan belajar gaya hidup sorga itu. Gaya hidup komunitas itu. Yang pertama kali harus dikenali dengan baik oleh kita semua lewat sebuah keluarga. Makanya saudaraku, Kejadian pasal 1 setelah ayat 26 tadi, ayat 27, ayat 28. Lalu Allah memberkati mereka. Pemberkatan nikah, Pak. Anak-anak muda dengerinnya. Jangan hanya karena alas cintamu hebat menggebu-gebu. Lalu kamu telah mendahului Tuhan sebelum pemberkatan nikah. Lalu kamu hubungan seks dengan pasanganmu. Saya mau beritahu pada saudara, Anda mengalami pelanggaran ketentuan kolonisasi sorga. Sabar ya anak muda. Sekalipun pacarmu berkata, lu kagak percaya sama gua. Gua cinta sama lu. Kalau lu gak percaya, belahlah dadaku. Kalau cowok itu berkata, belahlah dadaku, pergi ke dapur. Cewek-cewek. Ambil pisau. Dan katakan, mari ku belah dadamu. Dia akan berkata, enggak ilustrasi. Pemberkatan nikah. Lebih dulu. Di gereja saya menggembalakan kepada mereka yang pacaran, saya bilang. Pacaran itu boleh. Boleh ya. But with a purpose. Tujuannya. Ada tujuan pacaran. Bukan cuma gini. Teman-teman gue udah pada pacaran. Gue cuma sendirian. Gue jadi gak enak. Jadi obat nyamuk di tengah mereka. Gak ada ceritanya. Pacaran itu harus ada purpose. Alkitab mengajari pacaran itu punya tujuan. Tujuannya apa? Preparing for your marriage. Masa persiapan untuk nikah. Kalau seandainya dalam masa persiapan nikah nanti waktu pacaran gak cocok, bisa, gak apa-apa, namanya persiapan. Tapi masa pacaran ini, saya sering pesan sama anak muda, first is, pegang prinsip-prinsipnya. Satu, no kissing lips before marriage. Kuno lu pendeta, kuno. Ini zaman modern. Terserah. There is a rule in the kingdom of God. The second is no hugging before marriage. Kesetrum. Buat yang pria itu pergumulan. Iman boleh ada, Imron lain. Yang ketiga, no sex before marriage. Kalau ada yang sudah terlanjur, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada anak muda yang lain. So, dia bentuk keluarga. Come on. Karena di sorga juga sebetulnya ada sebuah keluarga. Saya tidak mengatakan Bapak Putra Roh itu kawin mengawinkan ya. Enggak ya. In the spirit. Tuhan tuh sampai disebut Bapak. Karena dia roh kebapaannya hebat. Kalau suami mau pengen belajar jadi Bapak yang baik. Belajar dekat sama Bapak Surgawi. Gih. Pokoknya kalian gini aja. Jadi saya ngomong cek langsung gitu loh. Jadi yang gini. Kelamaan. Gih. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah
engkau mengasihiku. Nyanyi. Kau keren. Kau berikan semua yang ada padamu. Stop. Bapak yang baik itu punya waktu buat istri anak-anak. Saya enggak mendengar kata amin. Sudah pulang kali si amin. Satu hari ada seorang nelayan dan ada satu orang bapak sedang menyaksikan nelayan melabuhkan perahunya dan dia bawa semua hasil tangkapannya. Eh pak, dia lihat nelayan itu ketawa-tawa, dia senang sampai nyanyi-nyanyi. Dia nyanyi lagu, asu, 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 tahu ya lagu baru itu, asu, asu, gak tahu. Asu, eh, oh, rajambu. Tahu-tahu saudaraku, ini orang yang di depan ini seorang bapak yang dia CEO dari sebuah perusahaan besar dan dia lulusan Amerika, master. Pak, dapat tangkapan gitu berapa lama? 5 jam pak. Lalu, ya saya ini lagi langsung saya bawa ke pasar, saya jual, saya pulang ke rumah. Loh, kenapa? Saya mau urusin istri anak-anak. Saya juga mau jemput anak saya pulang sekolah. Terus, saya mau main-main sama anak saya pak. Main-main sama anakmu, ya. Saya juga mau kepingin bercangkrama dengan istri saya pak. Ya inilah saya pak, orang desa, petani. Mau ya nikmati hidup pak. Pak, mau pingin lebih dari ini enggak? Dia diam enggak menjawab. Pak, saya lulusan Amerika, master. MBA. Dan dia sebutkan satu universitas ternama di Amerika. Dia berkata gini, pak, kamu bisa melipat kali gandakan. Bapak, jangan 5 jam. Kerja keras sungguh-sungguh. Ya, dan hasilnya nanti jangan cuma satu perahu. Anda bisa punya 5, 10 perahu. Dan Anda bisa punya pegawai yang lainnya. Lalu Anda hasil besarnya, Anda bisa bawa itu ke pabrik. Dan cold storage. Dan seterusnya Anda nanti bisa bahkan bisa punya cold storage sendiri. Kamu bisa menjadi orang yang hebat. Saya ajari prinsip-prinsip marketingnya. Dan seperti ini. Itu dia berkata begini. Lalu butuh waktu berapa lama pak saya bisa sampai ke sana? Paling tidak 15 tahun. Oh ya? Iya, kerja keras. Lalu kemudian, setelah Anda kerja keras, 5 tahun kemudian siapkan generasi. Supaya 20 tahun sesudah sekarang, kamu bisa seperti saya. Jalan-jalan ke desa, berlibur, menikmati banyak hal seperti ini. Langsung bapak itu bilang, pak saya enggak mau. Kenapa? Bapak harus nunggu 20 tahun menikmati seperti ini. Saya sudah nikmati dari sekarang. Saya tidak melarang Anda bekerja, para suami. Tapi jangan lupa loh. Firman Tuhan berkata, husband, love your wife. Kasih istrimu, that's it. Alkitab tidak bilang kasih pelayananmu. Sehingga kamu lebih mengutamakan pelayanan dari keluargamu. Alkitab tidak berkata, kasih pekerjaanmu. Sehingga kamu berani mengorbankan kepentingan keluargamu demi pekerjaanmu. Tidak ada yang amin. Sepi. Come on man, Alkitab jelas. Suami kasih istrimu. Gus Dur bilang, gitu aja kok repot. Love your wife. Bapak-bapak, kebutuhan utama istrimu bukan uang. Memang banyak cewek materi di luar sana. Tapi aku jangan bilang dalam konteks kebenaran. Kebutuhan utama seorang istri, dengerin baik-baik suami. Dicintai suaminya. Aminmu sedap. Efesus pasal yang 5:33 berkata, demikian pula hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kamu tidak akan mungkin bisa mencintai istrimu sebelum kamu beres sama dirimu sendiri.
Kamu tidak akan pernah bisa mengekspresikan cinta hebat kepada istrimu kalau kamu sendiri belum bisa terima siapa dirimu. Kalau kamu belum selesai dengan dirimu, how come you can love your wife? Mesti beres sama diri sendiri. Makanya bimbingan pranikah itu kita gak cuma ngajarin cinta-cintaan. Kita ngajari mesti gambar dirinya utuh dulu. Saya pernah mengalami gambar diri yang tidak utuh. Gimana tidak, Pak? SMP 158 cm ketinggianku. SMA 158 cm dan tidak ada perubahan. Ketika teman-teman saya mulai meninggalkan ketinggiannya, saya cemas tinggal satu orang di kelas. Akhirnya saya beli alat-alat peninggi badan, ortopedi. Ditarik semua ruas tulang belakang. Waktu diukur, tetap sama. Ganti dengan alat penggetar gerakan listrik di bawah kaki. Pasang baterai dan dipakai on. Saya baca brosurnya. Merangsang pertumbuhan tulang belakang minimal satu ruas ada 1 cm. Kalau ada 20, paling tidak tambah 20 cm. Saya bayangkan gue tambah 20 cm. 178. Saya bayangkan cewek-cewek ngeliatin saya. So sweet. Saya latihan tiap hari. Baterai saya ganti berkali-kali dan saya ukur tetap sama. Until now. Dan malah kecenderungannya mengembang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Itulah yang saya alami sekarang. Kalau jalan sama cewek yang cakep, saya gak bisa tenang karena cewek cakep tinggi. Bingung, aduh padahal ceweknya gak apa-apa. Minder pak, pendek. Saya kepingin merubah cara jalan gini. Kamu tinggal di mana sih? Supaya sama. Kasihan deh loh. Tapi suatu hari, saya ketemu firman. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Firman itu berkata, dia tunjukkan my identity. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Saya lihat di kaca, Ronny, badan boleh pendek, tapi kamu ingat di mata Tuhan, bangsa yang terpilih. Wow, a chosen people. Kamu disebut royal priesthood, imamat rajani, holy nation, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Sembuh saya. Waras aku rek. Sembuh. Sekarang saya, teman-teman saya bule-bule, visionaris. Tinggi-tinggi. Wah, satu namanya Larry. Orang Amerika bilang aja Big Larry. Saya sering jalan sama dia, saya cuma segininya. Saya gak perlu gini lagi. How are you doing Larry? Gak usah. Saya bilang, hi man, how are you doing? Sembuh. Suami, kamu mesti sembuh. Baru kamu bisa cinta istrimu dengan baik. Ibu-ibu jawabnya, amin. Seperti ada kelegaan yang sedang mengalir di tempat ini. Love your wife. Ekspresikan cintamu gitu loh. Jangan cuma, saya perhatikan suami-suami hilang romantisannya setelah punya anak. Saya perhatikan kalau mereka jalan. Dulu waktu sebelum nikah, saya juga perhatikan jalan berdua bersama-sama. Sekarang istri di belakang, sayang. Suaminya terus aja. Gak ada gandeng tangan, gak ada belayan lagi. Come on man. Salah satu ungkapan cinta itu words of affirmation.
kata-kata pujian, Pak. Puji dong rambutnya, puji dia bajunya, puji. Dia suka denger itu, masa harus nunggu sopirmu ngomong dulu? Saya puji istri saya. Tiap pagi saya ngomong I love you babe. Saya cium dia walaupun belum sikat gigi. Ya suka nyanyi lagu ini buat dia. Jangan dicap duniawi ya. Soal lagunya lagu duniawi. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody. Louder. To love somebody. Say to your wife, the way I love you. Woo! Saya yakin kalau kamu serang istrimu dengan kata-kata pujian terus tiap hari. I love you. Wo aini ikhli bedi. Aku trisno kue sarang heo. Ada yang histeris saudaraku. Lepaskan, lepaskan. Oke. Sekarang Efesus 5:33. Kita juga berkata, hai istri. Istri. Hormatilah suamimu. The main need of your husband is not sex, although many of them rajin. Kebutuhan utama suamimu bukan seks, Bu. Itu cuma kebutuhan, tapi bukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama suamimu dihormati, dihargai. Kata Yunani yang dipakai itu mengandung pengertian memberi nilai tinggi. Sekalipun mungkin suamimu pendidikannya lebih rendah dari engkau. Tetap hormati dia, dia kepalamu. Sekalipun harta suamimu lebih rendah dari hartamu. Hormati dia. Jangan pernah ngomongin sembarangan kelemahan suamimu di luar. Saya perhatikan ibu-ibu di salon, lihat itu. Waktu hairdressernya lagi ngerjain. Lu tau gak suami gue? Ngomongnya kalau Jakarta malah gini. Lu tau gak laki gue itu orangnya gini-gini. Hah, come on. Ngomongin kekurangan lakinya. Belum lagi di arisan. Maaf. Belum lagi di omsel, omsel. Omsel. Cool. Lu tau gak laki gue itu ya gini-gini. Come on man. Ibu-ibu. Jangan. Kalau Anda mau cerita kekurangan pasanganmu. Pergi kepada orang yang punya otoritas. Yang sudah ditunjuk di gereja ini. Yang kamu tahu persis bahwa orang itu tidak akan pernah membocorkannya. Tolong materi saya yang tulisannya love sick. Mau pengen tahu apa itu love sick? Sakit asmara. Seharusnya suami istri itu sakit asmara. Ini Salomo sama Sulamit. Next. Suami istri kan, next, next. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku, love sick. Sakit asmara, saudara. Kata Ibrani pakai satu halah, satu ahava. Halah itu to stroke in flattering. Stroke, tahu ya orang kena serangan stroke. In flattering. Stroke dalam belayan. Sulit dipahami ya. Sulit dipahami. Stroke dalam belayan. Saya beritahu saudara. Orang kalau sakit asmara sulit dipahami. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Saking sakit asmaranya. Kita ini orang berdosa. Dia rela mati tergantung di kayu salib. Menebus dosamu. Itu love sick saudara. Makanya disebut ahava. God's love to the people. Yesus sakit asmara buat kita. Aduh. Sampai titik Puspa bikin lagu. G. Yang seumur saya tahu ini. Generasi milenial sabar. Ikuti ibadah kedua atau ketiga. Saya akan bicara. Jatuh cinta.
berjuta rasanya. Nyanyi. Dipandang, dibelai, amboy rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Tertawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya. Orang kalau lagi jatuh cinta, love sick, gunung pun kudaki, lautan ku seberangi. Artinya kita gak takut apapun. Love sick, Komblo bilang, kucing rasa coklat. Tapi kalau lagi kepahitan, coklat rasa kucing. Love sick. Hey, Kitab Salomo itu gambaran seperti Tuhan kepada gereja dan sebaliknya. Tapi Kitab Salomo yang tadi bilang love sick itu sebenarnya gambaran hubungan suami istri yang seharusnya. Suami istri, pertahankan love sick-mu. Itu kita yang manage. There is God's responsibility and there is our also our responsibility. Ada tanggung jawab Tuhan dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan blessing us. Tanggung jawab kita memanage perasaan, memanage sikap, memanage dimanage, Pak. Bu, hormati suamimu. Love sick. Coba tunjukkan gambar. Film apa ini? Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Nonton? Cuma sedikit, suci sekali Anda. Saya jadi kalah kudus. Saudara, surat ini. Hari-harinya, pemuda ini namanya Peter Parker. Cuma naik Vespa butut, otak-otak-otak-otak-otak-otak. Filmnya jelek lagi. Tapi dia bisa jadi Spider-Man. Saya tanya sama Anda semua, waktu ciuman sama pacarnya ini, dia jadi Peter Parker atau Spider-Man-nya? Jawab, yang salah gak usah takut saya suruh nyanyi ke depan. Sebagai Peter Parker or Spider-Man? Spider-Man! Sebab dia masih pakai topeng, sekalipun mulutnya masih dibuka separuh. Studi menunjukkan, yang nonton film-film Marvel dan baca komik Marvel di Amerika Serikat 70% laki-laki. Laki-laki kepingin jadi hero. Karena memang kebutuhannya dihormati. Next. Siapa dia? Superman. Aslinya Clark. Seorang jurnalis yang culun. Ketika ada bahaya, dia langsung pergi ke tempatku sendiri. Dia ganti baju dan keluar, saudaraku. Yang model lama malah celana dalamnya merah di luar. Orang tanya, lo kok pakai CD di luar? Terburu-buru. Yang baru udah di dalam, udah ngerti dia. Udah ngerti manajemen waktunya udah bagus. Aku tanya pertanyaan, waktu dia ciuman sama pacarnya, as a Clark or a Superman? Sudah lihat itu? Saya tunjukkan gambar selanjutnya. Siapa dia? Batman, Bruce. Waktu dia ciuman, dia sebagai Batman atau Bruce-nya? Diketahui sebagai Batman. Dengar, ibu-ibu, hormati dan terimalah suamimu sebagai Peter Parker-nya dan bukan Spider-Man-nya. Hormati dan terimalah suamimu sebagai Clark-nya dan bukan Superman-nya. Sepi. Oke. Malam kudus sunyi senyap.
your husband. Bukan respect dalam kata-kata seperti di model lahiriah. Eh papa pulang, siap semua, pembantu panggil depan, anakku depan, baris. Beri hormat. Tegak, gerak. Bukan. Ada yang kelepasan di sana. Oh puji Tuhan. Thank God for the spirit of deliverance. Saudara, jadi Tuhan bentuk keluarga komunitas terkecil supaya apa? Mendemonstrasikan sorga di bumi. Pak, bu, adik-adik, sorga gak jauh. Sorga sebetulnya ada di dalam keluarga. Mau menikah? Mau pengen tahu sorga? Nikah dulu. Mau pengen tahu neraka? Nikah dulu juga. Sebab bisa terjadi dua kemungkinan, tapi itu keputusanmu. Tapi kehendak Tuhan adalah kingdom colonization. Sorga diperluas ke bumi lewat keluarga-keluarga anak-anaknya. Sehingga keluarga-keluarga mengalami sorga nyata. Dimensi kerajaan sorga dialami. Dunia melihat kerajaan sorga nyata dalam hidup Anda. Sebab dunia sedang mengajarkan bahwa kamu mesti baik, kamu mesti melakukan banyak hal. Ya kamu mesti gini. Untuk apa? Dipersiapkan karena suatu hari kita akan kebi suatu tempat khusus namanya syurga. Karena dari yang pihak lain itu bukan bilang surga, syurga. 72 bidadari disediakan. Makanya namanya syurga. Kasihan yang perempuan. Saya mau katakan pada saudara, kata keluarga dalam bahasa Ibrani adalah bait. Saudara lihat, bahasa Alkitab pertama, gak apa-apa, no problem, itu tanda kehidupan. Oke, gak apa-apa, anak kecil gitu. Bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Bereshit, kata Bereshit pertama itu, huruf awal itu bet. Ada titiknya, bet. Seperti mulut terbuka, tapi bet, huruf awal gak kebetulan, itu huruf keluarga, bait, sama. Lembaga pertama yang Tuhan buat keluarga. Mujizat pertama yang Tuhan buat di tengah keluarga. Bet, bait, keluarga. There are two meanings. The first is the place that you can feel your home. Itu arti keluarga. Sebuah tempat kamu merasakan home, rumah. Not a house, but a home. Bahasa Inggris membedakan antara house dan home. House itu bangunannya, Pak. Bangunannya. But home, the atmosphere. Anda boleh punya rumah mewah, tapi belum tentu atmosfernya bagus di sana. Tapi bersyukurlah rumahmu walaupun sederhana, atmosfer surga di sana. Tapi lebih bersyukur lagi, rumahmu bagus, atmosfernya surga juga di sana. Itu kehendak Tuhan. The second meaning is the place that you can find your spot. Titik. Sebuah tempat kamu menemukan titikmu. Kata titik, Anda kenal istilah spot adalah dalam dunia internet. Apa itu? Hot spot. Kalau ketemu hot spot, pasang YouTube, cilek. Banter, Pak. Langsung keluar. Filmnya. A Man Called a Hog. Hunter Killer. Crazy Rich Asians. Tiga-tiganya sudah kuselesaikan.
Kok pendeta nonton film? Pendeta zaman now. Pendeta akhir zaman. Saudara, teknologi 5G sekarang akan dilepas lewat Korea Selatan yang sudah menemukannya. Only in 2 seconds you can download to movies, to Hollywood movies. Only in 2 seconds. Tek, tek, 2 film download. Itu kalau hotspot. Lawannya apa? Lemot. Blind spot. And then blind spot. Tuhan mau hubungan suami istri hotspot. Kenceng. Tuhan mau hubungan keluarga dengan Tuhan hotspot, nyambung. Tapi yang terjadi di luar sana, lemot, buffering, enggak nyambung. Lalu mulai yang satu berkata, lelah, lelah hati ini, menggapai hatimu, tak jua menyatu. Lelah, lelah hati ini. Dan lagu yang berikutnya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Mentang-mentang lagu dunia gak diiringi ya. Kudus. Lagunya aja ngajar salah. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Papa mamanya udah bisa rumah. Atau kan? Bisa berarti. Makanya anaknya ikut-ikutan. Dengar. Tuhan mau loh. How come? Bagaimana saya? Saudara yang perlu ambil bagian sekarang. Kita gak bisa cuman roh kudus jama. Terus bahasa roh. Berapa kali berjama? Saya tidak anti bahasa roh. Saya berbahasa roh. Tapi keluarga perlu di manage, Pak. Saya gak bisa romantis, Pak. Saya kaku. Saya ini keturunan Tiongkok langsung, Pak. Aku orang Batak. Orang Batak, Batak itu biasa-biasa. Langsung saja. Itu apa kita begitu-begituan? Belajar, Om. Belajar. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Also in your marriage. Belajar, beli buku-buku mengungkapkan romantis gimana. Belajar gimana kencan berdua sama istri keluar, gak usah bawa anak-anak gimana. Gitu loh, atur, kita yang atur. Bukan Roh Kudus. Kita ini saking karismatiknya semuanya, kalau ada apa-apa yang jelek nyalakan setan. Setan sampai bilang, kali ini bukan gue kok, gue gak ikut apa-apa ya kali ini. Kalau ada apa-apa yang kepingin usaha lebih, kita bilang Roh Kudus sama, Roh Kudus lakukan. Roh Kudus bilang, ya ileh, saya kan sudah bilang ada bagian kamu, bagian saya. Oke, 2 menit lagi ya Pak ya. Oh Tuhan, lu kok 6 menit ini? Oh waktunya mujizat, mujizat loh. Gue hebat gue. Bisa tadi udah habis, jadi 6 menit lagi. Waduh, baru ini kali Bu, bilang sama Pak Andi Cokro, ban-ban kamsya deh, sye-sye nih. Oh kelebihannya. Aduh, ya udah. Saudara, pesan saya sederhana. If you want to live and to practice the community, first is in your family. Suami, fungsikan dirimu sebagai imam, kepala, nabi, raja. Saya jamin saudaraku, kamu akan dengan mudah untuk bisa berkomunitas di luar.
khususnya dalam komunitas yang dibangun oleh gereja ini. Karena kamu sudah menang dalam komunitasmu di dalam rumah. Kamu akan membawa kemenangan dalam komunitas di luar rumah. Terlalu banyak di luar sana, mereka keren-keren. Mereka bisa mencapai pencapaiannya hebat, tapi mereka sedang menangis situasi di rumah. Buat saya, itu bukan keberhasilannya sesungguhnya. Keberhasilannya sesungguhnya selalu dimulai dari sebuah rumah. Dan sorga sesungguhnya tidak jauh. Sorga harus dimulai dari tengah-tengah keluarga kita. Ada beberapa kita sebenar, tapi saya sedang dalam keadaan sulit, Pak. Adalah hobinya Tuhan, kesukaannya Tuhan, pulihkan sebuah keluarga. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, oh, oh, mujizatnya disediakan. Saya minta yang suami istri gandeng pasangannya. Saya tidak membuat hukum Taurat baru, enggak. Usulan saya sama Pak Andi Cokro dan all elders. Kalau ibadah, sebaiknya suami istri itu duduknya di sampingnya persis. Jangan dibatasi Alkitab sekalipun. Atau tas merek. Jangan dibatasi apapun. Dekat sama pasanganmu. Why? Ketika kebenaran firman disampaikan, ada janji-janji Tuhan. Kamu bisa berkata berdua pegang tangan. Amin sayang, amin. So sweet. Kalau kamu jauh, yang, yang. So, aku mau berdoa buat keluarga-keluarga sekarang. Nice. Nice. Oke, bagus. Ini cuma percobaan aja, gandengan. Sebab sudah akan saya bawa pada the next step. Rangkul sekarang. Rangkulen bojomu dewe ojo keliru. Bapak. Mulia kok Bapak. Kenapa saya bilang mulia? Kalau Anda khotbah di Papua pelayanan, khotbahmu bagus disalami sama orang Papua. Dia ngomong gini, Bapak kok mulia. Nah itu khotbahnya bagus. Kalau khotbahmu bikin ngantuk, gak karu-karuan, disalami juga sama orang Papua. Bapak, kau cadangan. Jujur mereka. Nah, saya mau bilang sama Bapak ini. Mulia kau Bapak. Soalnya saya tadi lihat kasihan ibu di pojok situ, kasihan. Dibatasi tas yang gede, tebel. Apa uang semua emangnya? Rangkul, rangkul. Suami gini, istrinya... Kamu sudah menikah belum? Jamah Tuhan. Kamu sudah menikah belum? Oh. Sekarang saya akan berdoa. Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Aku berdoa Tuhan seperti yang Kau inginkan. Bahkan sebelum langit bumi diciptakan, Engkau ingin ada colonization, kingdom colonization, kerajaan sorga dinyatakan ke bumi dan lewat keluarga. Aku berdoa biarlah mereka, suami istri yang ada, menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu yang kuat. Pulihkan yang terluka Tuhan. Pulihkan kalau ada yang hadir hari ini dengan kepahitan atau banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Aku berdoa sembuhkan. With your power, with your love, saling mengampuni terjadi, sehingga mereka mencintai tanpa alasan, mencintai tanpa syarat. Dan aku berdoa Tuhan, lewat pasangan-pasangan yang ada, kerajaan sorga dinyatakan di muka bumi, kerajaan sorga diperluas lewat kehidupan pasangan-pasangan yang ada. Berkati anak-anak muda yang belum menikah, supaya mereka menjaga kesucian hidup sampai tiba waktu pemberkatan nikah. Dan mereka pun menjadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. In Jesus name. Bagi Tuhan. Amen. God bless you all. Ada yang mustahil bagi Tuhan.
diangkat tanganmu sama-sama. Ku diangkat dan dipercayai.